Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat di channel Inspiratif TV. Oke, kita lanjut tutorial seputar YouTuber ya, menjadi YouTuber. Ini masih materi dasar. Nah, kali ini kita akan menjelaskan 10 cara menghasilkan uang dari channel YouTube. Oke, simak tutorialnya berikut ini. Oke, yang pertama adalah membuat YouTube channel. Cara mendapatkan uang dari YouTube yang pertama adalah dengan cara buatlah akun terlebih dahulu di YouTube jika Anda belum memilikinya. Coba sign in ke YouTube, Anda bisa menggunakan akun Google untuk masuk dan mendaftar dibandingkan mengisi semua data form lagi dari awal. Lalu buatlah channel Anda. Pikirkan nama apa yang menarik bagi saluran YouTube Anda dan bagaimana konsep saluran Anda, bagaimana tema atau karakter channel Anda dibandingkan dengan channel atau saluran sejenis. Jadi yang pertama, buat dulu channel YouTube Anda. Yang kedua, monetisasi YouTube channel. Cara monetize YouTube sebenarnya tak terlalu rumit. Coba sign in ke akun YouTube Anda, pilih menu account information yang terletak di sebelah kanan atas dan klik Creator Studio. Kemudian pada menu di sebelah kiri, pilih channel dan klik status and feature. Akhirnya, pilih enable monetization. Kemudian disetujui agreement yang ada. Itulah cara membuat channel YouTube Anda bisa menghasilkan uang atau termonetisasi. Oke, berikutnya yang ketiga, menyambungkan YouTube channel ke AdSense. Nah, setelah mengaktifkan monetisasi pada YouTube channel Anda, Anda perlu melakukan associate and approve AdSense account ke YouTube akun Anda. Nantinya akan tersedia fitur YouTube Analytics yang dapat Anda gunakan untuk melakukan track penghasilan Anda, yang mana akan bisa terbayar hanya jika Anda melengkapi atau mengikuti YouTube payment threshold yang ada. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi monetisasi. Untuk mendapatkan uang dari YouTube dengan mengoptimalkan YouTube channel Anda, beberapa kriteria berikut perlu Anda penuhi atau ikuti. Video harus user friendly. Kontennya harus merupakan karya orisinal Anda agar dapat dipromote. Copyrighted video yang Anda plagiasi dari internet tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi lebih baik urungkan niat Anda untuk melakukan plagiasi. Video Anda harus memperhatikan term of service dan community guidelines yang telah dibuat oleh pihak YouTube. Sekalinya video Anda diaktifkan fungsi monetisasinya, beberapa iklan akan muncul di video Anda berikutnya. Yang kelima, mempromosikan toko online melalui video. Cara dapat uang dari YouTube berikutnya terkait dengan conversion rate. Jika Anda bertanggung jawab untuk suatu perusahaan atau bisnis tertentu, Anda dapat menjadikan saluran YouTube Anda sebagai suatu kesempatan untuk meningkatkan conversion rate Anda. Buatlah konten yang menunjukkan betapa bagus dan menariknya produk yang ingin ditonjolkan lewat self-promotion. Kemudian buatlah link pada product page Anda di kolom deskripsi YouTube video Anda yang di bawah ya. Hal ini kerap kali dilakukan oleh vlogger
yang ingin menjual sesuatu secara halus. Contohnya, pada video musik biasanya banyak disub produk-produk tertentu yang dipakai oleh bintang utama atau penyanyinya. Yang keenam, ya, menjual video di website penjualan video. Mendapat uang dari YouTube bisa juga dengan cara menjual video Anda di website komersial yang memberikan sarana untuk Anda, para videomaker, untuk berjualan hasil karya Anda. Jadi, pada YouTube, Anda dapat mengupload tayangan berupa t-shirt dan mengarahkan penonton Anda untuk membayar jika ingin menonton versi lengkapnya. Yang ketujuh, mengarahkan traffic ke link afiliasi. Affiliate marketing jelas merupakan peluang untuk menghasilkan uang secara online yang sangat populer. Masalahnya adalah bahwa begitu banyak pemasar affiliate ini yang tidak mengemukakan bagaimana rincinya upaya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup besar dibandingkan mengandalkan blog yang ada untuk mengarahkan orang ke affiliate link. Cobalah membuat saluran YouTube yang keren dan menggunakannya sebagai katalis yang dapat mengarahkan ke affiliate link tadi. Seiring dengan perkembangan niche visual yang makin bertumbuh, di mana orang-orang mulai malas membaca teks dan panjang-panjang, Anda juga bisa mengembangkan bisnis Anda lebih pesat lagi. Yang kedelapan, menarik sponsorship. Jika Anda mengamati para YouTuber yang terkenal, yang sukses di internet, Anda pasti tahu bahwa di hampir semua konten video YouTube, mereka selalu ada unsur sponsorship dan advertisement. Dua aspek ini mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang dari YouTube. Yang kesembilan, live streaming di YouTube. Nantinya jika Anda sudah memiliki fanpage atau fans yang cukup banyak, Anda dapat mengadakan meeting dan greeting. Anda mungkin saja membuat jadwal yang rutin agar komunitas Anda bisa bertumbuh. Kegiatan ini dilakukan demi meningkatkan engagement Anda dengan para subscriber atau penonton setia Anda. Nantinya Anda juga dapat menjual produk atau mempromosikan konten-konten lainnya pada saat acara berlangsung dan manfaatkan juga kesempatan ini untuk lebih mengenal siapa niche market Anda. Yang ke-10, membuat video kreatif dan unik. Anda perlu berpikir di luar kebiasaan jika Anda ingin menghasilkan video yang menarik untuk ditonton dari awal hingga akhir tayangan, lalu dibandingkan kembali oleh orang-orang sampai akhirnya menjadi konten yang viral. Demikian 10 cara ya bagaimana YouTube Anda bisa menghasilkan uang. Kamu bisa baca lebih lengkapnya di link berikut ini. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya Hidayat di episode tentang tutorial menjadi YouTuber berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Inspiratif TV, your daily inspiration. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.